بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat, rahimani Allah wa jami'an Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan sore hari ini Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya Semoga amal ibadah kita Allah subhanahu wa ta'ala menerimanya dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Balubai TV dengan pahasan dari kitab Panduan Islam bagi pemula atau bimbingan Islam bagi pemula, di mana pembahasan yang lalu kita sudah sampai pada halaman yang kelima. Jemaah bisa lihat kitabnya dan buka halaman lima. Yaitu, tentang rukun iman di pertemuan sebelumnya, kita telah menyampaikan rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada yang ingat tentang rukun iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cakupannya, ibu-ibu, ada yang masih ingat, Bu? Coba Bu sebutkan ada berapa pertemuan yang lalu kita sampaikan ada empat hal ya satu meyakini wujudnya Hai mm -mm. meyakini Allah itu menguasai atas alam semesta ya meyakini Allah satu-satunya yang diibadahi ya meyakini nama-nama Allah dan sifat-sifatnya 6 nah, Allah, syukran jazakillah khairan 6 nah. Sore hari ini kita akan melanjutkan rukun iman yang kedua. Rukun iman yang kedua adalah al-imanu bil malaika. Iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat termasuk juga iman kepada yang gaib. Wah, kayaknya pembicaranya ngeri nih Ustaz tentang gaib. Barangkali ada yang nanya begitu, karena kan seringnya di masyarakat kita ketika berbicara tentang goib. Ya, seakan-akan ini perkara masalah yang serem nih. Padahal iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga termasuk iman kepada yang goib, dan iman kepada malaikat pun termasuk iman kepada yang goib. Maka siapakah mereka para malaikat? Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita di dalam beriman. Bukan hanya beriman kepada Allah saja tetapi juga iman kepada para malaikat. Malaikat adalah alamun goibiyun jalilun khalaqohum Min nurin malaikat adalah adalah makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dari cahaya. Malaikat adalah makhluk yang mulia yang Allah ciptakan dari apa? Cahaya. Beda kalau jin. Kalau jin itu Allah ciptakan dari apa, dari api setan. Allah ciptakan dari mana, api? Kalau manusia, Allah ciptakan dari apa, tanah, apa air mani, apa dua-duanya dicampur begitu? Ya, jadi apa? Nabi Adam alaihi salam Allah ciptakan dari tanah liat. Dan keturunannya Allah ciptakan dari mimma immahin. Dari apa? Dari air mani. Mungkin ada yang tanya Ustadz, itu kok ya setan itu diciptakan dari api dan nah, nanti kalau dia masuk neraka dibakar dengan api apa enggak panas? Api ketemu api itu kan gimana? Ini pernah ada orang yang nanya begitu. Ya. Kemudian sama yang ditanya itu dipukul tangannya. Ya, dipu, dipukul. Setelah dipukul sakit enggak? Sakit wong kenceng. Lah itu kulit, saya juga mukul ini juga kulit, tapi sah sakit, nah gitu cama, ya sama-sama kulit juga sah sakit. Sebagaimana api ketemu api yang Allah ciptakan dari apa? Dari api dan Allah akan bakar mereka dengan api juga sama seperti tadi kulit dengan kulit pun apa terasa sakit. Nah, kita kembali ke iman kepada malaikat. Jadi malaikat siapa tadi? makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, makhluk yang mulia yang Allah ciptakan dari cahaya. Ini malaikat. Tentang iman kepada malaikat, banyak Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beriman kepada para malaikat. Dan sama kita tidak boleh beriman kepada malaikat kecuali satu misalnya. Saya semua malaikat beriman kecuali satu siapa malaikat Jibril maka aslinya itu tidak pak tidak sah imannya. Kenapa? Karena nggak boleh dikorupsi, tidak boleh dikurangi, tidak boleh membedakan di dalam iman kepada para malaikat. Ya. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-177. Surat apa, Bu? Ayat 177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal dan akan tetapi kebaikan itu adalah didasari dengan iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada hari akhir dan iman kepada para malaikat. Dan sering Allah sebutkan iman kepada hari akhir, iman kepada para malaikat, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentang kita diperintahkan untuk beriman kepada para malaikat, yaitu makhluk yang mulia yang Allah ciptakan dari cahaya, adalah termasuk rukun iman, dan juga disebutkan dalam surat yang lain atau dalam ayat yang lain, surat Al-Baqarah, ayat yang ke-285. Surat apa, Al-Baqarah, ayat? 285. Dalam ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir Dan orang yang beriman, "Qulun amana billahi" orang yang beriman mereka adalah semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala iman kepada para malaikat iman kepada kitab-kitabnya yang nanti kita akan bahas insyaallah kemudian iman kepada para rasulnya la nufarriqu baina ahadin mir rusul tanpa membeda-bedakan tidak kami kami tidak membeda-bedakan di antara mereka Maknanya di dalam kita iman kepada malaikat pun tidak membeda-bedakan kita beriman kepada seluruh para, malaikat. Tentunya yang Allah telah menyebutkan nama-namanya. Nanti ada bahasanya. Ya, bukan buat-buat sendiri. Ya misalnya dia buat sendiri ada malaikat yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran namanya, tidak disebutkan dalam hadis Rasul. Oh ini ada malaikat, misalnya malaikatnya, misalnya disebutkan dia nama-namain sendiri. Ini malaikat pacul misalnya, harus beriman kepada para malaikat. Iya beriman tetapi menamakan ya ada malaikat pacul. Ini dari mana kan begitu? Kenapa kita diperintahkan untuk beriman kepada malaikat? ya semuanya yang Allah sebutkan baik yang kita tahu namanya ataupun yang tidak tahu namanya tapi kalau ada yang mengatakan malaikat dan namanya dia buat sendiri ya kita enggak kenapa karena ini buat-buat sendiri dan di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga disebutkan demikian Rasul mengatakan al-imanu an tashhada alla ilaha al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi Iman adalah engkau meyakini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya sebagaimana dalam hadis Rasul Jadi ini dalil-dalil tentang kita diperintahkan untuk beriman kepada para malaikat. Tapi kan kita itu nggak lihat Ustaz. ya? Kita itu kan nggak lihat malaikat. Tidak setiap yang tidak nampak berarti tidak ah, ada. Banyak ciptaan-ciptaan yang Allah jadikan di muka bumi ini yang kita itu tidak pernah melihat. Tapi itu ada. Ya, tapi itu apa? Ada. Enam. Kemudian hukum iman kepada para malaikat. Bahasan yang kedua, hukum beriman kepada para malaikat. Kalau pertama tadi apa? Siapa mereka para malaikat yang Allah perintahkan untuk beriman kepadanya? Yang kedua adalah hukum beriman kepada para malaikat. Hukum beriman kepada para malaikat adalah termasuk rukun iman, sehingga kalau ada seseorang yang beriman kepada Allah, iman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir tapi dia tidak beriman kepada para malaikat, maka imannya batal. Lo kan cuma satu, yang lima saya beriman semuanya. Iya, kenapa? Karena ketika mengingkari salah satu dari rukun iman, maka imannya batal. Alias tidak beriman. Kenapa? Karena yang memerintahkan untuk beriman kepada para malaikat tadi Allah sebutkan dalam Al-Quran. Al Rasul menyebutkan dalam hadisnya sehingga kedudukan iman kepada para malaikat adalah rukun iman. Bahkan ini disebutkan, diperintahkan untuk kita beriman kepada para malaikat sebelum sholat, sebelum zakat, sebelum haji, dan sebelum puasa Ramadan. Ya. Sebagaimana ini Allah sebutkan dalam Al Qur'an dalam surat Al Baqarah ya. dalam surat Al Baqarah di awal-awal ya. ayat pertama sampai yang ketiga di sana Allah sebutkan tentang iman kepada para malaikat ya sebelum sholat sebelum zakat sebelum amal-amal yang, yang lain ya Allah subhanahu wa taala berfirman Siapa mereka orang-orang yang beriman? Ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman adalah mereka yang beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka beriman kepada yang gaib. Siapa yang gaib ini? Allah. Para malaikat Kemudian Allah melanjutkan wa wa dan mereka mendirikan salat. Maknanya apa? Maknanya iman terlebih dahulu baru dia apa salat. Sehingga ketika dia salat, ketika dia puasa, ketika zakat tapi tidak beriman kepada para malaikat, maknanya salatnya pun batal. Kenapa? Imannya tidak benar. Makanya Allah sebutkan orang mukmin itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma yunfiqun dan ya mengeluarkan dan apa Ma, men bersedekah dengan apa dengan harta yang dia miliki wa mimma rozaknahum yunfiqun dengan harta mereka ya bersedekah dengan zakat maknanya sebelum zakat sebelum salat sebelum amal-amal yang zahir maka tanamkan iman kepada para malaikat. Ya. Sehingga iman tidak sah, iman seseorang tidak sah, bahkan Islam seorang tidak sah. Ya. Sampai apa? Sampai beriman kepada para malaikat. Maka iman seseorang batal ya, apabila dia mengingkari para malaikat. Walaupun sholat, walaupun zakat tetapi aslinya dia tidak beriman. Kenapa? Karena mengingkari rukun iman kepada malaikat ini. Jemaah rahimani ya Allah wa iyyakum jami'an. Tadi disebutkan ya tentang malaikat siapa mereka ya makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya dan ini sesuai dengan hadis Nabi di dalam riwayat Imam Muslim. Ya, tadi kelewat dalilnya. Rasul bersabda khuliqatil malaikatum min nurin wa khuliqal jannu min marijim min nar wa khuliqa adamum mimma lakum. Malaikat diciptakan dari cahaya kata Nabi. Adapun jin Allah ciptakan dari Api dan Nabi Adam, Allah ciptakan dengan apa yang kalian disifati. Maknanya dari apa? Dari tanah. Terus cakupan kita iman kepada malaikat apa? Sehingga Allah menjadikan rukun iman, kedudukan iman kepada para malaikat. Cakupannya itu apa? Pertama, cakupan di dalam iman kepada para malaikat adalah meyakini wujudnya. Yang pertama adalah meyakini wujudnya, meyakini keberadaannya, dan kewujudnya malaikat ini hakiki, bukan khoyali, bukan cuma sebab apa, bukan juga ya seperti orang yang mengatakan, oh malaikat itu simbol, malaikat itu simbol kebaikan, bukan. Ya. Ini orang-orang yang aslinya pengen mengingkari wujudnya malaikat dengan mengatakan malaikat itu kan cuma simbol kebaikan bukan simbol. Ya. Tetapi pertama iman kepada para malaikat adalah meyakini wujudnya. Ya. Tapi kan nggak kelihatan. Iya tadi tidak setiap yang tidak nampak berarti nggak ada orang yang mau meninggal dunia sedang dalam sakaratul maut ngelihat ya. makanya kalau jenengan masih ragu-ragu ya, tentang iman kepada malaikat ya monggo duluan duluan apa ya duluan sakaratul maut ya nanti baru oh iya ya ini malaikatmu Ya, tetapi lidahnya sudah sulit untuk dia gerakan matanya pun terbelalak. Keringat dingin pun mulai keluar, kaki pun mulai kaku, dan disitulah dicabutnya roh. Ya. Ia pun melihat, tetapi sudah tidak apa, sudah tidak mampu dia mengatakan apa-apa. Kenapa? Karena ya, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mereka malaikat adalah makhluk yang gaib. Maka cakupan yang pertama di dalam iman kepada para malaikat adalah meyakini wujudnya. Ya. Meyakini wujudnya. Ya. Sehingga disebutkan wa annahum halkun min halkillah karena termasuk dari ciptaan Allah. Ya. Dan malaikat pun jamaah. Pernah dilihat oleh manusia, tetapi bukan wujud aslinya kecuali rasul yang pernah melihat wujud aslinya. Ketika pertama kali mendapatkan atau diangkatnya Nabi Muhammad sebagai seorang rasul di Gua Hiro, dan rasul melihat malaikat Jibril itu dengan wujud aslinya, disebutkan memiliki enam ratus sayap. Yang menutup ufuk, ketutup ufuk, ya, timur barat, ketutup, kayak apa besarnya, dan malaikat pun mampu menjelma sebagai manusia seperti kita. Ini menunjukkan malaikat memang benar adanya. Di antaranya adalah ketika ingin mengajarkan tentang rukun iman ini. Ini datang dari Malaikat Jibril yang menjelma sebagai seorang sahabat. Disebutkan menjelma seorang sahabat mirip dengan sahabat yang namanya Dihya. Yang cerita banyak para sahabat di antara yang cerita Umar bin Khattab. Beliau mengatakan Bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kami lagi bermajelis ilmu, lagi lagi di majelis ilmu di masjid ya. Banyak para sahabat kaum muslimin yang lagi mendengarkan Rasul menyampaikan agama. Katanya sahabat Umar bin Khattab yang ketika itu ikut duduk di situ, Umar bin Khattab mengatakan, "Iltala'a 'alaina rajulun syadidu bayadhi datang seorang laki-laki yang bajunya sangat putih. Datang. Ya, tahu-tahu datang. Bajunya sangat putih. Makanya dianjurkan kalau datang ke majelis ilmu itu ya bajunya yang putih. Kayak saya begini pas, warna putih. Tapi enggak wajib ya. Enggak harus warna putih. Ini kan apa malaikat Jibril ya. Enggak berarti besok dong langsung putih semua ya enggak. Ya, tapi apa? Tadi malaikat Jibril katanya Umar bin Khattab, ya, bajunya sangat putih. Kemudian syadidu bay syadidu sawadi sya'ri, rambutnya sangat hitam. Wala ya'rifu minna ahadun dan kita nih jamaah enggak ada yang kenal orang ini. Aneh enggak jamaah? lagi pengajian tahu-tahu datang. Kan mungkin kalau kita orang asing ya. Oh ini orang asing. Ya, tapi ya, orang asing, orang jauh kalau dulu kelihatan. Ya, kelihatannya apa? Orang kalau perjalanan jauh bajunya tadi sudah harusnya apa? Sudah kumel kena debu, kena tanah. Ini enggak, bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam dan kelimis kayak baru mandi masih ada air yang menetes. Ini juga anjuran kalau mau datang pengajian tuh mandi dulu. Biar enggak ngantuk. Ngan sudah pulang kerja, sudah datangnya belakangan, duduknya di belakang. Doa, bismika Allahumma amu tua ahya. Doanya mau, ti, mau tidur. <laughs> ya. Jadi apa sama? Katanya, Umar bin Khattab, orang ini bajunya sangat putih, bersih, rambutnya sangat hitam, kelimis, kayak baru mandi, dan gak ada yang kenal. Dan bukan orang yang safar, kalau orang safar dulu ketahuan, "Oh, ini capek, kelihatan ya, udah mukanya udah kusam, keringetan ini enggak, dan gak ada yang kenal." Langsung duduknya di depan, langsung duduk di depan. Kemudian dia mengatakan, Ya Muhammad akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku kabarkan kepada kami apa itu iman. Beliau Rasul menyebutkan rukun iman yang enam tadi. Bertanya tentang Islam disebutkan rukun Islam yang lima. Kemudian bertanya tentang ihsan, bertanya tentang hari kiamat. Setelah itu pergi cama, pergi, ya disebutkan Umar bin Khattab ini penasaran. Orang kalau baru keluar kan mungkin baru pakai sendal gitu ya. Atau mungkin masih di depan masjid ini udah nggak ada. Loh, udah nggak ada orang. Sahabat itu mereka semuanya penasaran. Siapa tuh orang yang datang? Mereka penasaran. Nggak ada yang kenal penampilannya seperti itu. Maka Rasul bertanya, Atadruna manisail, bertanya kepada para sahabat setelah beberapa hari kan masih penasaran. Tahukah kalian siapa yang datang waktu itu? Maka para sahabat mengatakan Allahu a'lam. Allahu a'lam, Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasul mengatakan ata fa innahu Jibril. Dia malaikat Jibril. Ataqum yu'allimukum dinakum Dia datang ke majelis kita waktu itu bertanya tentang iman, bertanya tentang Islam, ingin mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian, menjelma sebagai manusia. Oh, baru tahu katanya Umar. Tapi bukan asli wujud sekarang. Malaikat mampu berubah wujud. Tapi jenengan yang gak usah ya akhirnya jenengan. Oh, aku juga pengen begitu. Gak usah iri nggak usah dengki, nggak usah iri, pengen bisa menjelma, nggak usah. Karena memang malaikat Allah ciptakan seperti itu mampu berubah. Kalau ada manusia kok bisa berubah? Oh manusia nggak normal ini. Wong manusia tahu tentang yang goib aja, ya tentang perkara yang goib. Hmm, lihat jin, lihat ini, lihat itu, katanya lihat malaikat ini. Itu aja nggak normal. Kenapa? Karena Allah tidak menampakkan untuk kita. Wah, yang pojok itu. Ya. Ini bukan orang yang apa disebutkan ya apa namanya uh, kelebihan katanya ya. Wah oh, ini kelebihan tahu yang goip ini. Justru itu bukan goip, bukan apa, bukan tahu yang goip sehingga dia dikatakan kelebihan. Justru dia kekurangan. Lu kok bisa Ustaz katanya tahu yang goip? Iya itu kekurangan. Kenapa? Karena manusia tidak apa, tidak tahu hal yang goib. Kok ada orang, uh, ini jin, kulil anak sebelah sana, uh, ini gendur, Eh, itu yang gundul sebelah sana. Apa nikmat orang itu bisa ngelihat begitu? Antum nikmat nggak kira-kira kalau bisa ngelihat begitu? Bukan malah nikmat. Coba lagi mau makan lagi minum es, uh, di depannya. Mana nikmat begitu? Justru itu bukan kelebihan, bahkan kekurangan. Kejadian yang kedua diantaranya adalah, ya uh, disebutkan ketika perang Badar, perang Badar itu Allah mengutus malaikat untuk membantu kaum muslimin. Padahal pasukan Rasul itu sedikit ya cuman 300 orang musyrikin seribu orang keduanya peralatan orang musyrikin itu komplit bajunya perang baju besi kaum muslimin bukan untuk perang tetapi kenapa bisa menang di antaranya adalah bantuan yang Allah menurunkan kepada kaum muslim untuk membantu yaitu dari para malaikat. Ini kesaksian para sahabat yang ikut serta dalam perang badar. Mereka mengatakan, "Sebelum saya menebaskan pedang, saya ternyata itu kepala udah copot dulu, bukan copot sudah putus." Ya, aneh siapa gitu? Ya. Katanya orang musyrikin yang kabur, saya melihat orang-orang yang aneh ketika perang. Mereka, kami tahu, bukan pasukan kalian, tetapi mereka membantu kalian dengan penampilan seperti ini. Maka disebutkan, mereka malaikat yang lawan malaikat ya tentu saja kalah coba, enam. Ya. Jadi ini yang pertama, ya. yang pertama bahwa mengimani malaikat apa wujudnya, mengimani wujudnya. Kemudian yang kedua.